Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya akan memberikan pengalaman saya saat channel saya sudah mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Teman-teman semua, kita akan mengecek channel saya dulu melalui menu YouTube Studio. Setelah kita cek menu YouTube Studio seperti yang persyaratan YouTube, maka akan ada menu untuk mengikuti program partner YouTube. Ini saya lihat untuk subscribe saya saat ini sudah 1318 subscriber. Kemudian kita akan mengecek di monetisasi. Monet, di monet atau belum. Saya sudah mengecek ini, ternyata jam tayang saya sudah 4097. Ini sudah bisa mengikuti program partner untuk dipasang iklan di video kita. Langkahnya adalah yang pertama kita langsung klik daftar sekarang. Nah, ini di sini sudah ada petunjuknya. Langkah pertama yaitu tinjau persyaratan program partner. Baca dan setuju persyaratan program partner YouTube. Perjanjian ini memungkinkan Anda untuk menghasilkan uang. Langsung kita klik langkah pertama, mulai kita ikuti. Kita baca dulu persyaratannya seperti ini ya. Ini kita setuju ya. Ini terkait dengan persyaratan program partner YouTube. Setuju persyaratan. Kemudian selanjutnya kita tunggu sampai selesai. Nih, langkah 1 selesai. Langkah 2, daftar ke Google AdSense. Ini karena saya sudah memiliki Google AdSense, maka ini ternyata langkah kedua langsung otomatis sudah berhasil menautkan akun AdSense. Kalau bagi teman-teman yang belum memiliki akun AdSense, ini di sini akan ada tombol lagi untuk membuat akun AdSense ya. Nanti silakan teman-teman lihat di video di atas ini untuk bagi teman-teman yang belum mempunyai akun AdSense. Nah, ini teman-teman, untuk langkah yang ketiga ini saya masih dalam proses peninjauan. Artinya channel saya masih ditinjau oleh YouTube. Saya harus menunggu teman-teman apakah besok channel saya disetujui untuk dimonetisasi untuk mendapatkan kesempatan diberi iklan oleh YouTube atau tidak. Kita tunggu saja untuk hasil dari tinjauan tim YouTube. A few moments later. Teman-teman semua, kita akan mengecek email dari Google dulu. Apakah sudah disetujui untuk monetisasi dari channel saya? Nah, ini ketika sudah disetujui untuk monetnya, itu YouTube mengirimkan email kepada kita. Ini seperti ini. Nah, ini selamat, Anda telah disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Di sini sudah ada keterangannya bahwa untuk memulai silakan lihat YouTube Creator Hub agar Anda dapat terus terhubung dengan tim YouTube. Anda juga harus meninjau atau mempelajari tentang monetisasi di YouTube. Misalnya ini tentang jenis kontennya. Kemudian cara monetnya bagaimana, kemudian cara
memonet video tertentu, teman-teman ada panduan icon monetisasi ya. Nanti akan dipelajari, kita pelajari ya. Oke, berarti kalau seperti ini sudah disetujui. Kemarin saya mengajukan sekitar pukul 21 malam. Ternyata ini hanya butuh 24 jam. Itu sudah disetujui oleh YouTube. Mungkin karena memang di channel saya tidak banyak, tidak ada ya, bahkan tidak ada peringatan-peringatan tentang kesalahan dalam upload video. Baik teman-teman, kita langsung akan menuju ke channel, kita lihat apa yang terjadi atau perbedaannya seperti apa ketika kita sudah disetujui. Kita langsung akan membuka di YouTube Studio. YouTube Studio-nya kita buka. Kemudian kita akan mengecek di monetisasinya. Seperti ada apa? Perbedaannya apa di menunya? Kalau kemarin kan ada status belum atau baru diperiksa. Nah, ini di menu monetisasi ini sudah ada perbedaan ya. Ini ada opsi monetisasi periklanan, ini diminta mempelajari kita. Kemudian ini ada opsi program partner, ini ada yang di bawah ini akun AdSense-nya sudah aktif. Ini ternyata saya sudah mengaitkan tanggal 23 November. Jadi ternyata ini akun saya yang sudah lama ini. Ternyata akun saya itu sudah lama, tapi saya tidak sadar bahwa ini itu menghasilkan uang gitu. Nah, ini di atas ini sudah ada keterangan, selamat Anda telah diterima di program partner YouTube. Anda kini dapat monetisasi video dan mengakses dukungan. Nah, ini kata-kata dari YouTube-nya. Perjanjian, nah, ini ada juga, lihat perjanjian. Persyaratan sudah memenuhi. Kita cek perjanjiannya apa. Nah, perjanjian di sini bisa kita lihat. Kemudian ini apa ini? Wah, ini kalau ini keluar dari program partner. Oke, sekarang yang kita lihat adalah di konten, teman-teman. Kita melihat di konten apakah ada perbedaan. Nah, ini teman-teman, perbedaannya di sini teman-teman ada tambahan feed, yaitu monetisasi. Di sini dolarnya sudah muncul. Di sini berarti video kita sudah bisa mulai dikasih apa namanya itu, diikutkan dalam program partner YouTube, dipasang iklan istilahnya. Ini untuk pembatasannya enggak ada. Nah, ini saya akan menyortir berdasarkan apa itu penayangan. Jadi biar yang tayangannya besar itu akan saya kasih iklan seperti ini. Nah, ini tanda merah ini karena tidak memenuhi ya. Ini memang tidak saya hapus, tetapi saya pribadi yang ini sengaja, ini saya tahu ini dari dulu memang ini tidak memenuhi, langsung saya pribadi. Kalau yang lainnya, nah ini apa ini? Nah, ini juga, ini karena tidak memenuhi, memang saya kasih pribadi, saya tahu. Yang ini tidak bisa tidak memenuhi syarat yang video ini. Nanti akan kita aktifkan satu-satu. Nah, untuk mengaktifkan, saya akan mencoba satu dulu, teman-teman, yaitu video yang paling atas ini. Ini akan kita aktifkan. Nah, seperti ini, kemudian kita simpan. Kalau sudah aktif, maka di sini akan menjadi berwarna hijau, teman-teman. Jadi tadi hitam berwarna hijau. Nah, untuk mengaktifkan ini, teman-teman bisa terserah mau diaktifkan semua atau hanya video-video tertentu. Kalau saya ini, saya pilih dari yang paling atas. Saya coba aktifkan lagi ini yang
Gunung Kidul ini saya aktifkan juga. Ini kita tunggu apakah hijau-hijau juga. Kemudian ini yang apa namanya, sepeda ini juga kita aktifkan. Kita coba aktifkan semua teman-teman. Setelah kita aktifkan semua iklan-iklannya, selanjutnya kita akan menuju ke Google AdSense teman-teman. Silahkan membuka Google AdSense teman-teman sesuai dengan akunnya. Nah, ini kita sudah langsung masuk ya, karena saya sudah login dengan menggunakan Gmail yang sama dengan channel saya. Di sini kita akan menuju ke iklan. Nah, di sini selanjutnya kita akan menuju ke setelan global di sini teman-teman. Jadi di setelan global ini nanti akan kita setting agar iklannya bisa muncul dan menyesuaikan dengan perangkat. Di sini kita akan mencari pada tombol ukuran iklan. Nah, di sini kita akan mengaktifkan pada menu izinkan Google mengoptimalkan ukuran iklan seluler Anda. Nah, ini harus kita aktifkan agar iklan bisa muncul di saat diputar oleh pemirsa. Nah, ini kita aktifkan ya teman-teman, sehingga nanti iklan teman-teman bisa muncul. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk settingan agar iklan kita muncul pada video-video kita. A few moments later. Selanjutnya kita akan mencoba memutar video kita. Kita cari video kita, memilih secara acak ya, video mana yang akan kita putar, apakah sudah ada iklannya. Saya akan memilih salah satu video saya, yaitu pada video tentang pembuatan remote control. Nah, ini saya putar. Kita tunggu. Nah, ternyata ini untuk iklannya itu sudah nampak atau sudah ada. Berarti tugas kita sudah selesai sampai iklannya muncul. Nanti kita akan ditunggu ya sampai kita mendapatkan sekitar $100 kalau nggak salah, atau $10 ya. Baru kita akan bisa memverifikasi rekening tabungan kita. Itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang dimonetize. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.